membawa sebongkah keindahan Eropa namun tetap dengan sentuhan Indonesia dengan konsep One Stop Shopping. Saat ini saya berada di Kota Tua. Ada apa saja? Kita lihat yuk. Di Kota Tua, Anda dapat menikmati suasana Eropa lengkap dengan Fontaine Trevi yang terkenal di Italia, namun dalam versi mini. Tak hanya itu, berbagai kuliner pun disajikan, siap memuaskan pengunjung. Mulai dari makanan khas Korea, Jepang hingga Indonesia seperti pecel dan soto. Tak ketinggalan, es krim Turki menjadi favorit lengkap dengan atraksinya yang sering membuat pengunjung merasa gemas. Pemirsa, dari sekian banyak kuliner yang ada di sini, ada satu yang menarik perhatian saya tanya, yaitu Jepangko. Katanya ini artinya Jowo, Jepang, Korea. Seperti apa rasa dan keunikannya? Kita langsung pesan. Halo Mas. Halo. Mas, apa nih yang paling best seller di sini? Untuk best seller kita ada di gurita, Kak. Gurita. Ya, saya gurita mau teriyaki. Gurita teriyaki deh, satu porsi. Dari berbagai menu Jepangko, yang menarik perhatian saya adalah gurita teriyaki. Jepangko adalah salah satu makanan favorit di Kota Tua karena menyajikan makanan perpaduan tiga negara. Uniknya lagi, jika biasanya sambal yang digunakan hanyalah saus, namun di sini menggunakan terasi, menambah cita rasa dan kenikmatannya. Jadi di sini ada gurita yang dimasak teriyaki, kemudian ada saladnya juga, ada telur dadar. Sesuai namanya, teriyaki itu kan makanan atau saus khas Jepang. Tapi di sini tetap ada taste Indonesia atau taste Jawanya, ada rasa-rasa terasinya. Nah, ini yang menarik pemirsa. Jadi bukan hanya fusion antara dua makanan saja, tapi ini fusion dari tiga rasa. Ada Jowo, ada terasinya, kemudian ada Jepang dan juga ada Korea. Ini recommended sekali untuk Anda yang datang ke Kota Tua, Kota Semarang ini harus mencoba menu yang satu ini. Jadi konsep kita itu one stop shopping ya, di satu tempat itu banyak tempat untuk dikunjungi. Salah satunya ini Swafoto, banyak-banyak 32 tenan, terus museum neon, playground sama pusat oleh-oleh. Kita ini support UMKM sekitar juga ya. Jadi dari UMKM sekitar itu ngasih produk-produk ke kita, kita seleksi. Kalau memang bagus, kita display semua di sini. Pertama kali sih, tahu dari teman kebetulan, terus diajak sini. Bagus sih tempatnya, banyak spot fotonya, masuknya juga gratis, terus makanannya juga banyak. Iya, menyenangkan. Nah, bagaimana pemirsa? Bukan hanya berwisata, tapi di sini Anda juga ikut memajukan UMKM yang ada di Jawa Tengah dan sekitarnya. Jadi bagi Anda yang datang ke Kota Semarang, jangan lupa untuk mampir ke Kota Tua. Dari Kota Semarang, Reida Pupinovia, Andriana, Metro TV. Sekarang saya mau bayar dulu.